bisa pulang, dia masih pemulihan. Masih pemulihan ya, masih pemulihan. Minum air putihnya juga masih sakit tenggorokan. Bisa tapi pelan-pelan ngobrolnya. Ngobrol pelan-pelan, gak bisa yang berat-berat lah kalau sama Sony. Karena iya, karena Sony sendiri masih banyak, kadang-kadang sini sakit. Pokoknya apa yang dikeluhkan itu jangan diem, harus omongin. Karena iya, dia masih banyak yang dikeluhin, jadi belum boleh. Kepalanya masih sakit. Takutnya nanti sampai rumah malah balik lagi, mendingan dituntaskan di situ. Kini yang dibutuhkan oleh Sony adalah dukungan dari orang terkasih. Bukan hanya keluarga, kehadiran sahabat-sahabat terdekat juga begitu dinantikan. Sederet rekan artis seperti Aming, Anwar BAB, hingga baru-baru ini tertangkap pula Eza Gionino yang hadir bukan hanya menjenguk, tapi juga menemani Sony untuk latihan berjalan. Semangat saya. Kalau capek ngap, berhenti dulu. Berhenti. Kayak guru yoga gue. Oh ya, ini guru yoganya. Guru yoga. Namun ada yang sedikit mengganggu pikiran Sony. Diungkapkan oleh sang kakak, Elma mengaku bahwa adiknya itu sempat khawatir memikirkan tugasnya menjadi kepala keluarga untuk mencari nafkah akan terhambat selama masa pemulihannya. Apalagi dokter mengatakan kalau Sony harus beristirahat selama 3-6 bulan ke depan, yang artinya ia tak diperbolehkan untuk bekerja terlebih dahulu. Belum lagi semua pengobatan tak ditanggung oleh asuransi dan harus membayar secara mandiri. Enggak semuanya di cover. Mungkin juga ya banyak lah dia pikirannya. Aku bilang kerjaan sih dia yang lebih pikirin, karena kan jadi nggak jadi ini, jadi ini, takutnya gitu ya. Ada kadang juga dia ngerti, kadang kan ada juga yang ya. Aku juga bilang sih Oni, pokoknya yakin aja setelah ini Oni pasti banyak kerjaannya. Penting sehat itu lebih penting. Siapa yang menyangka yang awalnya hanya didiagnosa keracunan makanan dan bisa pulih dengan cepat, tiba-tiba saja harus menjalani perawatan intensif saat ditemukannya penyakit lain yang bersarang di tubuh Sony. Kejadian ini tentu saja membuat virus terkejut pada awalnya hingga berlarut dalam kesedihan. Namun kembali, tidak ada cobaan yang datang untuk menghancurkan, tapi justru untuk menguatkan. Dengan keikhlasan, kini virus lebih tabah dan berserah kepada sang kuasa atas rintangan yang akan menghampiri di depan. Terutama soal keuangan keluarga yang bisa saja merosot selama Sony tidak bekerja. Kerjaan yang biar dia banyak tertunda kali ya, kan ya. Karena yang namanya juga host kan. Dia bilang sih, itu. Dia bilang Sony sedih banget deh kayak Alma. Setelah ini Sony harus 3-6 bulan lah, nggak boleh. 6 bulan nggak boleh. Nggak boleh kerja yang berat. Terus iya, gimana ya anak istri Oni gitu kan. Terus lebih kepada mentalnya lah. Makanya aku kemarin sempat nangisnya juga sih sama virus gitu. Aku peluk virus, maksudnya mudah-mudahan kamu bisa menerima semua ini, bisa belajar ikhlas aja. Belajar ikhlas, maksudnya aku juga terima kasih banyak atas perhatian virus yang sudah ngerawat adikku dan kedepannya bisa sabar. Mungkin teman-teman Sony lagi juga yang support dia banyak. Mungkin 3 bulan ke depan akan apa ya, ibarat kata Sony belum bisa bantu secara kepala keluarga lah gitu. Virus bilang ini apa, kakak aku rido, aku ikhlas untuk Sony gitu. Dan di situ kita nangis-nangisan lah berdua. Menafkah itu kan kalau mampu aja. Ya. Kalau nggak mampu nggak ada kewajiban. Ya. Orang lupa pun nggak ada kewajiban. Kemudian lupa ingatan gimana diri dia lupa. Orang tidur nggak ada kewajiban apa-apa. Apalagi sakit. Kalau orang sakit insya Allah nanti Allah antarkan rezeki dia dengan cara yang mudah. Coba kita tengok orang sakit, nggak ada aja orang antar duit, jadi ada aja orang antar makan. Bahkan rezeki orang sakit tuh kadang-kadang lebih banyak daripada orang sehat. Orang sakit Allah mudahkan rezeki. Ya, tentu sebagai seorang suami, tak mudah bagi Sony untuk melepaskan tanggung jawab. Bukan hanya pada istri dan anak-anak, tetapi juga sang ibunda yang tengah didera sakit. Sempat tak memperbolehkan ibunda untuk datang menjenguk, karena tak ingin membuat ibunda kepikiran. Tapi akhirnya, pecah pula haru Sony ketika akhirnya kembali bertemu dengan mama. Pemandangan mengharukan pun begitu terpancar ketika kondisi Sony yang lemah berusaha untuk bangun demi menyalami tangan ibunda. Di balik sakitnya, ia berusaha tersenyum
bersikeras untuk terlihat baik-baik saja di hadapan mama tercinta. Sony, Raisa juga kemarin bilang ya, emang boleh bawa mama ke rumah sakit gitu kan. Sony kan ngelarang, gak boleh, takut mama kepikiran gitu kan. Cuma mamanya kepikiran juga. Gak bisa dibohongin lah dia, ini kayaknya sakitnya gak mungkin enteng gitu. Gak mungkin diari, masa lama banget cepat ngomong sama saya gitu. Ya cuman saya tahan-tahan terus, waktu itu juga mama kepengen ayo dong ke tempatnya Sony, cuma saya tahan-tahan terus. Sama Sony dibilang gak boleh ke sono. Makanya saya kaget tiba-tiba Elma bawa ke rumah sakit loh. Itu mama gak apa-apa bawa ke rumah sakit. Gak apa-apa katanya udah. Habis dia mau katanya udah.